Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI membuat aturan mengenai adanya Majelis Pengawas dan Pertimbangan PPAT. Saat ini aturan itu akan segera diterapkan di seluruh Indonesia. Sedangkan unsur yang terlibat sebagai pengawasannya adalah dari kantor agraria dan para PPAT itu sendiri. Ini terdiri dari pengawas pusat, wilayah, dan daerah. Pemerintah akan mengakui IPAT satu-satunya organisasi PPAT. Tujuannya adalah kita ingin menegakkan disiplin yang sama. Terus itu kita keluarkan peraturan menteri tentang Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, Dr. Andes Ibnu Huldun, BCIPSH MSI, mengatakan dalam wawancara dengan wartawan di Cirebon 12 Oktober 2018 bahwa notaris dan PPAT itu bagaikan pinang dibelah dua. Sehingga jika ada pengawas atau pembinaan seperti halnya notaris, ya itu baik sekali. Pak, langsung di sini ya Pak ya? Ya. Gimana menurut Bapak rencana BPN akan mengadakan seperti notaris, adanya pengawas gitu Pak, ya. Pengawas PPAT? Kami sangat mendukung sekali, ya. Artinya bahwa ini kan organisasi profesi. Ya. Ya. Kalau di kami itu ikat notaris, ya, itu kan di Kumham, di Kementerian Kumham. Ya. Kalau di wilayah, itu di kantor wilayah. Ya. Kalau untuk PPAT, ini kan pembinanya adalah BPN, ya, Badan Pertanahan Nasional atau ATR, ya. Maka di wilayah kan juga ada, namanya Kanwil, Kepala Kanwil BPN atau ATR. Bahkan di tiap kabupaten kota juga ada kantor BPN-nya. Artinya bahwa ketika kebijakan dari pemerintah pusat, ya, untuk memberikan satu keterbukaan terhadap organisasi profesi itu kan lebih baik lagi sekali seperti itu, karena ini kan profesi yang juga didukung, ya, oleh pemerintah. Dan sama halnya di kami kan di Kementerian Hukum dan HAM juga sudah melakukan itu, ada majelis pengawasnya kan begitu, ya. Yang memang pekerja ini kan sebagai profesi yang dilakukan itu. Apa perlu ada sebuah kolaborasi namanya? Oh. Saya sampaikan tadi bahwa ini adalah suatu keunikan yang ada, dan ini sebagai salah bentuk internalisasi kebinekaan dari kekhasanan bangsa kita. Anda bisa bayangkan, dua organisasi profesi bagaikan seperti pinang di belah dua, sebagai kembar, kan gitu, kembar, bukan kakak adik, tapi saudara kembar, sama-sama punya profesi, dan sama-sama, tapi itu juga orang yang sama, kan begitu. Jadi kita dukung ini. Itulah kekhasanahan bangsa kita. Jadi kalau secara nasional, ya, untuk suatu bangsa, inilah perwujudan yang utuh. Nah, oleh karena itu, maka para pengurusnya harus betul profesional. Ini ditunjukkan oleh wilayah Jawa Barat, baik itu Pengbil ini, INI, maupun IPAT, bersama-sama, ya, menyatukan diri dalam kegiatan yang sama. Luar biasa, saya memiliki apresiasi itu kepada para pengurusnya. Jadi tidak membedakan orang yang sama, kan begitu. Dan ada efisiensi, ada efektivitas, dan ada satu mindset yang sama, kan begitu. Jadi kalau kandil baru, apa mungkin ada materi kaitannya pembinaan ini, perlu ada refreshing? Kalau dari kami, artinya bahwa saya yakin para pengurus baik itu INI maupun IPAT kan juga sudah punya pengalaman-pengalaman berorganisasi dan berprestasi. Maka sebaik-baiknya adalah satu, junjung tinggi NKRI. Hindari, kemudian minimalisir perbedaan-perbedaan yang akan memecah. Maka saya berharap sekali antara INI dan IPAT menjadi pemersatu dan perekat bangsa Indonesia. Makasih ya. Satu lagi Pak, sebenarnya nih, tadi bahwa Majelis Pengawas Pusat sama Majelis Pengawas Wilayah. Jadi MPP, Pembina PPAT sama Pengawas Notaris. Ini kan tiga unsur, kalau Majelis Pengawas Notaris itu, kalau ini cuma dua unsur. Dua unsur. Dua unsur itu antara praktisi sama
pemerintah akademisnya ya. Tidak, itu yang majelis pengawas pembina PPAT. Ya. Kalau di majelis notaris tentunya ada. Menurut Bapak gimana pandangannya? Mengapa ini perlu? Karena yang namanya kegiatan kenotariatan itu kan juga ada keilmuannya. Betul. Ini punten ya. Saya tidak menjustifikasi, tetapi pekerjaan ya profesi notaris itu adalah suatu ilmuwan kenotariatan. Sehingga untuk keanggotanya pun kita mengakomodir yaitu dunia kampus, dunia profesi kan begitu, kan meliputi profesi, pemerintah dan akademisi, kan itu. Kenapa? Karena kenotaris itu adalah ada keilmuannya, gitu. Jadi kita nggak meninggalkan itu, kita bersama-sama, gitu kan? Mungkin itu. Selanjutnya tugas PPIPPAT yang harus menjalankan peraturan ini bersama anggota PPAT, agar PPAT bisa terlindungi juga jika ada PPAT yang nakal, bisa diberi sanksi sesuai kadar kesalahannya.